Assalamualaikum sahabat semua. Berjumpa lagi di channel saya Cep Ade. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe ke channel saya dan setia menonton video saya sampai saat ini. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat sayur daun singkong ala Dayak. Dan kali ini saya ditemani oleh mama saya ya. Dan langsung aja kita petik daun singkongnya dan bahan-bahan yang lainnya.
Oke sahabat, ini sayur singkong ala Dayaknya sudah jadi ya. Dan sekarang akan kita cobain. Kita ambil nasi dulu ya. Ini aromanya enak sekali nih. Pokoknya kalau yang mau merapat aja ke sini. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap banyak ya. Apalagi tambah sama ini nih, teri rebon ini ya, sama kerupuk. Lanjut kita makan. Oke sahabat, demikian video dari saya, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak video-video yang lainnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.